Bor. Oi, Bor. Selamat datang di Gigaret Channel. Di sini kita bakal bahas hal-hal keren seputar otomotif di Kota Medan. Jadi, kalau kalian punya ngerasa mobil kalian tuh udah keren, tunggangannya udah oke, kalau belum kita julitin, belum lengkap ya kan, Bor? Iya. Oke. Kali ini kita ada kedatangan teman kita yang katanya nih dia punya mobil agak-agak ya kelas maco lah di kelas Kota Medan lah. Ini Vino G Sebastiannya Medan katanya. Ya, katanya Vino G Sebastiannya Medan. Oke. Jadi ini karena ini udah orang yang udah hadir sini, oke kita langsung aja ketemu. Ya, apa kabar Bang Fahmi? Oke. Apa kabar Bang? Tahu mau nyanyi kayaknya. Ya, di karaoke ada Bang nih. Enggak tahu nih kasih mic-nya ini. Ya, agak lebih menarik memang kalau kayak gini okay. Jadi. Gimana, Bang? Iya, gimana? Lebih bagus sebenarnya kayak betul-betulan kayak talk show gitu. Iya, jadi kayak talk show beneran nih jadi. Kayak tukang bengkel sebenarnya. Enggak kayak nonton berita nih, Bang. Enggak kayak nonton berita. Oke, kemarin jadi Oke, ini kita mulai ya. Jadi ini katanya nih Bang Fahmi ini punya mobil keren nih. Nah, coba ceritain mobilnya mobil apa nih, Bang? Mobil saya itu Olden Premier HQ tahun 1974. Oke. Okay. Salah satu buat mobil buatan Australia. Oke. Okay. Nah, jadi salah bisa dibilang ini mobil tua lah, Bang. Mobil tua ya. Kalau dibilang iyalah. Bagus sih relatif lah ya. Oke. Okay. Ini alirannya klasik lah berarti ya, Bang ya. Iya, Bang. Klasik. Oke. Okay. Nah, ini mobil ini dulu Abang bisa milih mobil ini gimana ceritanya nih? Kalau Holden yang saya pakai sekarang ini sebenarnya Holdennya punya awalnya dulu punya teman kita juga satu klub Holdi Holden Medan. Oke. Okay. Ya. Nah, jadi di tahun ini kebetulan ini memang jadi jodoh saya ya. Iya. Jadi jodoh saya untuk meminang mobil ini. Wow. Iya. Itulah Bang. Jodoh emang gak kemana. Udah jodohnya berarti ini. Udah dari dulu diincar dari teman Abang. Tadi teman Abang itu kayaknya saya kenal tuh. Karena kan masih satu kita juga Bang. The Legend of Holden Medan. Oke. Okay. Nah. Yeah. Ini untuk bagian detail-detail nih biasanya nih kalau di Gigarats nih biasanya ini bagiannya Randy nih untuk nanya untuk bagian item-itemnya. Oke, okay, coba tanya, Bor. Aku mau nanya nih, Bor. Aliran modifikasi atau mau restorasi apa nih di mobil ini? Kalau di mobil yang sekarang ini lebih ke original ya, Bang. Original. Mungkin sekitar ya? 80%-nya original. 80% original. Oke. Okay. Jadi saya itu lebih suka restorasi ke arah original, tetapi untuk biar lebih gaul, jadi saya itu ganti velg dan bannya aja. Oh, jadi kayak istilahnya kalau Jepang-Jepang itu OM plus ya. Jadi dia modelnya original tapi velgnya gaya-gaya. Gak mau yang culun-culun juga kali ternyata Abang ini. Paling mau gaya juga Bang ya. Iya Bang, karena kan kita masih muda ya. Jadi masih muda ya. Kalau kita biarin standar originalnya sebenarnya sih bagus juga. Cuman kalau untuk anak muda kurang gaul lah. Kurang dilirik nanti ya. Mungkin disangka nanti kayak orang tua ya. Babe-babe ya. Pakai-pakai lobi, baju-baju. Kita pakai topi, Bang. Pakai lobi. Pakai topi juga ya, anak muda ya. Apa-apa aja yang udah di restorasi nih, Bang? Dulu kayak mana mobilnya tuh udah lumayan oke atau hancur kali atau lumayan gimana? Jadi mobil yang sekarang ini sebelumnya itu kan didatangkan dari Bandung. Okay. Di Bandung sendiri itu mobilnya itu awalnya ya standar tidak bagus lah. Jadi sama pemilik lamanya sempat juga dimodifikasi jadi mobil polisi. Oh, nah, setelah itu baru mobil polisi-polisian nih. Ah, biasa Holden. Jadi setelah itu direstorasi sesuai dengan originalnya. Oke. Okay. Dari kalau sama saya sendiri lebih ke finishing aja sih, Bang. Finishing ya. Cat ulang kembali dan juga ya apa yang kurang-kurang saya perbaiki lah. Ya. Kayaknya sih dari lihat dari mesinnya, Bang. Agak beda nih sama Holden yang biasa-biasanya. Agak berjet-berjet gitu. Apa itu contohnya? Apa tuh kayak entah mungkin apa aja perubahannya kira-kira nih? Karburator diganti, pengapian diganti, atau gimana, Bang? Atau pakai cam, Bang? Katanya pakai cam ya? Nah, kalau info dari pemilik sebelumnya, Bang. Ini kan mesin sebetulnya bawaan dari Holden. Oke.
Okay. Kalau Golden Primer itu bawaannya 202. Iya. Nah, ini info dari pemilik sebelumnya, mobil mesin ini itu dibawa bloknya 202. Dekselnya 3.3 menggunakan 3.3 untuk mobil apa ya, kayak mobil pickupnya Holden ya. Jadi memakai karburator 2 barrel. Merek apa itu, Bang? Dari Weber, Bang. Weber ya karburator. Nah, okay. Nah, tunggu dulu. Iya, Bang. Kita kan agak awam juga nih keterangan soal mesin Holden nih. Nah, coba jelasin, Bang. Ini mesin 33202 itu maksudnya apa itu? Biar juga bor-bor nih juga tahu nih apa itu yang mesin 33202 yang bawahnya 33202 itu yang mana itu maksudnya? Oke, coba jelasin dikit, Bang. Jadi kalau 202 itu mesinnya ber-CC 3300 CC, itu bawaan mobil Holden Primer. Sementara 3.3 itu bawaannya mobil Holden WB. WB itu jenis pickup ya. Tahun 80-an dia udah modern deh. Berarti tapi dia lebih tahun tinggi. Jadi performanya untuk WB oke lah daripada Holden yang tahun 70-an. Gitu sih. Berarti untuk mesinnya sendiri ini udah upgrade yang tahun tingginya gitu tahun untuk sebagian WB. Partnya. Iya, di mix, Bang. Jadi kan 202 itu apa? Kur asnya apa ya, Bang? Apa namanya? Bandulannya kecil. Sementara dekselnya kita pakai 3.3. Kenapa? Karena karburatornya itu udah 2 barrel, Bang. Untuk pengapian lebih besar. Iya. Jadi mobil ini selain tua, keren, kenceng juga. Ngejar performa juga ya. Padahal bensinnya juga lumayan loh itu. Tapi enggak. Kalau Sultan mah bebas. Iya kan? Kalau boros enggak kira-kira ini? Kalau bensin kebetulan saya sangat irit, Bang. Masa? Karena jarang keluar gitu. Ya paling keluar beli bakso. Enggak repot, Bang, beli bakso parkirnya. Parkirnya enggak payah ini, Bang. Sebenarnya kan mobil enggak kita pakai harian, Bang. Jadi untuk have fun weekend aja loh. Gitu. Rata-rata kalau pemain Holden lepas, ini lepas candu. Pasti punya ada 2 mobil atau minimal 2 lah. Atau satu lagi motor. Kereta. Bang. Jadi nih aku tahu nih mobil nih waktu zaman yang pembangunan sebelumnya juga kan. Jadi nih mobil dulu kan pernah dibawa touring dulu ke Bali. Jalan dari Bali ke dari Medan ke Bali. Ya ente kan ikut juga kan, Bang? Tahun 2014. Tahun 2014. Nah, itu dalam rangka apa itu, Bang, waktu itu? Jadi sebelumnya saya mau cerita dulu ya, Bang. Ini awalnya lama nih, lama. Ini dimiliki oleh teman kita juga di Holden Medan, Bang Budi namanya. Budi the Legend of Holden Medan. Jadi dan Bang Budi ini sangat ekstrim. Dia berani membawa mobil ini dari Medan ke Bali di tahun 2014 ya. 2014 ya kemarin. 2014 dan kemudian dia mendapatkan gelar King of the Road. King of the Road di acara Jambore Nasional Holden seluruh Indonesia, Bang. Keren. Di Bali itu. Dan tahun keduanya juga mobil ini kembali mendapatkan King of the Road. Karena mobil ini ikut touring juga ke Lampung. Tapi startnya dari Sabang, Bang. Dari titik nol Sabang ke Lampung. Jadi Sumatera berarti itu dimundurkan lagi ini, mundur Medan mundur baru masuk baru ke Lampung. Dari, bukan langsung dari Medan ke Lampung nih. Dua kali Pak jalan. Balik lagi titik nol langsung ke Lampung. Makanya sebenarnya mobil ini punya sejarah sangat tinggi, Bang. Legend lah kalau di Medan ya. Jadi nih agak-agak capek lah nih sebenarnya ini mobil waktu Abang terima ya, Bang ya. Udah capek lah. Ya bisa dibilang gitulah karena kan sering dibawa touring, Bang. Mobil jadi touring. Waktu saya ambil ada beberapa part mesin yang harus saya ganti. Karena mungkin kan sudah capek untuk touring ya. Makanya sekarang saya cuma pakai untuk ya enggak saya Sunday morning aja ya. Jalan-jalan sama kawan-kawan paling. Jalan kota makan aja. Bakso. Tapi walaupun dibilang embel-embelnya capek, tapi masih kinclong aja untuk ukuran mobil klasik ya kan, Bang ya. Kalau chat kok jadi ngebahas soal chat. Perasaan tadi gak ada yang nanya. Ini contoh narasumber yang inisiatif sekali. Mari kita ulang videonya. Tapi walaupun dibilang embel-embelnya capek, tapi masih kinclong aja untuk ukuran mobil klasik ya kan, Bang ya.
Kalau cat kebetulan yang saya terima kemarin kondisinya kondisi kropos, Bang. Oh, udah kropos waktu itu. Udah bolong ya. Beberapa bagian pintu itu udah bolong. Oke. Kita lakukan restorasi di las, kemudian kita cat ulang. Oke. Berarti ini agak-agak udah perubahan restorasi kedua juga lah, dari mobil-mobil legend yang kemarin. Oke. Ke apa? Ke iklan. Ke apa namanya? Apa namanya, balik lagi di restorasi ulang lah sejak touring itu. Oke. Gitu. Nah, ini ceritanya menghidupkan legend lagi, Pak. Itulah yang keren, makanya keren. Mobil ini legend itu karena udah kemana-mana ya. Tinggal ke Papua aja dia belum mungkin. Habis dari Papua kayaknya dijual. Ini nggak rencana dijual kan, Pak? Sebenarnya kalau cerita jual, sebenarnya enggak, Bang. Tapi kalau penawarannya oke, ya okay. Penawaran, guys. Kalau mau nawar langsung kita bisa kita bantu. Yang penting ada uang-uang dengar aja. Ya kan? Rupanya mau dijual berapa lah ini kalau boleh tahu ini? Ya, yang jelas tengok peminatnya dulu, Bang. Oke. Okay. Karena enggak kalau yang punya Holden itu enggak melulu punya uang. Dia harus punya jiwa gimana ya? Mental-mental untuk siap untuk Holden karena mobil ini nggak langsung bagus gitu, pasti ada mogok-mogoknya. Berarti dia memang asing, harus ada kecintaannya asing, di mobil dingin, klasik. Dingin, habis itu besar, bawanya payah. Jadi kalau untuk punya uang banyak, belum tentu bisa punya mobil ini. Oke. Jadi mungkin Bang Fahmi nyarankan nih kalau misalnya orangnya tadi bilang kan harus jodoh-jodohan juga sama orang yang calon pembelinya. Kira-kira dia Bang Fahmi ini sur sama yang pembelinya mungkin dilepasnya dengan harga yang pantas. Jadi sebenarnya sama sih dari cerita dari Bang Budi pemilik sebelumnya itu kasih ke saya, mungkin dia nggak mau sembarangan orang untuk jual. Kenal kita Bang Budi kenal. Dan dia juga mau tuh mobil itu walaupun itu dia dikasih ke temannya, dia juga mau mobil itu tetap bisa dilihat gitu. Gitu lah. Gitu kan maksudnya kan. Jadi mobil tuh walaupun ya ini ini mobil nih aku kasih aja sama Fahmi gitu. Jual ke Fahmi. Dengan harapan dia sebenarnya pengen mobil itu tetap bisa dilihat juga. Dilanjutkan gitu. Lagi karena mungkin kalau Bang Budi itu mungkin percaya sama Fahmi nih. Dia bukannya mau jual lagi. Bukan cari untung di mobil ini. Cuman Bang Budi cuman apa aja? Meneruskan legendnya lah di mobil ini. Nah, jadi ini Bang Fahmi terakhir nih. Nah, cepet. Ini mobil kan mobil klasik, mobil tua, berumur. Kira-kira kalau piara mobil gini tips-tipsnya apa aja nih? Karena juga kan orang pengen tahu juga, ih aku nanti pengen main mobil klasik. Ya kan nggak sembarangan juga. Mereka harus tahu juga nih kira-kira apa aja nih tips-tipsnya. Sebelum punya itu dia mikir dulu dia nih kan gitu. Nah, apa aja tips-tipsnya kira-kira kalau kita pengen piara mobil klasik? Kalau saya sebagai orang awam, intinya harus rutin ngecekkan dari karburator dan juga pengapian. Tapi kalau orang bilang mobil Holden itu susah perawatan, saya rasa enggak. Sebenarnya kan kuncinya ada di karburator dan pengapian aja, Pak. Oke. Iya. Mungkin Bang Randy lebih tahu lah di karena kan ya kalau misalnya Holden tuh kalau orang bilang susah nggak terlalu susah lah, yang paling cuman kita jaga isi bensinnya aja sama busi pengapian roto platina itu terjaga dengan baik. Kalau yang lain-lain so-so lah. Sebenarnya satu lagi tambahan, mungkin selain kita lakukan perawatan mesin, mungkin kita harus membangun chemistry dulu nih sama mobilnya. Jadi kita harus ngobrol dulu. Iya. Itu kadang sering tuh. Pengaruh juga itu. Iya, kita pun kadang-kadang kalau punya mobil tua ini kadang-kadang mesti ngobrol. Udahlah. Jangan mogok-mogok lagi lah. Kalau pas mogok. Enggak mogok, tapi tolonglah jangan apa dulu ya kan. Karena saya percaya itu. Percaya enggak percaya, tapi kadang-kadang mobil tua emang gitu. Kalau mau jalan ajak ngobrol deh ya. Jalan-jalan kita ya. Di sering-sering dicuci, sayang-sayang. Ngerti dia tuh. Kalau tadi dia di rental nih, mau marah dia. Mau go aja nanti bawaannya. Sambil dicuci, sambil sayang-sayang. Sayangan aku nyaman daripada sayangan sama munya daripada sama dia. Udahlah.
janganlah refer, janganlah banyak-banyak jajannya. Janganlah banyak jajan. Iya. Gitu ya. Gasoan, gasoan. Oke lah kalau gitu. Sekali bang. Cepet ya. Apa lagi bang? Bingung kami mau nanya apa lagi. Udah semua ya, tahu. Kami udah apa ya nih mobil? Nah, 16 menit. Cukup. Nanti kan belum lagi jalan-jalan. Birolnya lagi kan lama. Closing ya. Boleh. Oke. Oke, bor-bor. Jadi itu memang itulah kira-kira gimana penjelasan dari kawan kita Fahmi seputar si mobil klasik yang maco itu. Dan memang kita akui itu mobil keren memang. Mobil jadi keren. Memang, nanti lihat gambar-gambarnya ya. Iya, oke. Nanti memang betul-betul rock and roll lah itu mobil. Oke. Kalau ada yang minat juga bisa hubungin kami juga. Iya, jadi bisa kita bantu juga nih bangunin. Bangunin emang bangunin pagi. Emangnya tidur. Iya. Yeah. Aduh. Jadi awkward moment jadi gitu. Maksudnya dibuildkan lah kan. Oke. Okay, oke. Okay. Oke okay lah. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Oke. Okay. Oke, okay, bro. Ciao ya, bro. Halo, bor. Jangan lupa subscribe, like, and share channel kita ya, bor. Biar ada cuan dan kita nggak pengangguran. Kalau kalian mau di-review, boleh DM ke Instagram kita, Facebook, atau email di Gerets ya, bor. Dan jangan lupa untuk ikutin sosial media kita untuk update setiap episodenya. Oh, iya. Oke. Oke. Yuk, coba.